فبأي آلاء ربكما تكذبان. Teman saya telah meninggal minggu lalu dalam kebakaran di kapal luar negeri. Mayat diketemukan dalam keadaan utuh, tapi tubuhnya sudah penuh luka bakar. Apakah mayat tetap dimandikan? Apa ini termasuk mati syahid? Ya, kalau tanda kematian, ya mungkin saja itu ada hal yang apa namanya diharapkan kebaikan ya. Dia meninggal di kondisi yang seperti itu, terbakar. Sehingga saya memang ada riwayat juga tergolong orang-orang mati syahid dalam kondisi terbakar. Adapun terkait dengan memandikannya, kalau masih memungkinkan dimandikan dengan air, dimandikan dengan air. Tapi kalau dimandikan dengan air, apa namanya, bagian dari badan akan melepuh, akan semakin banyak luka dan seterusnya, maka dia cukup ditayamumkan saja. Cukup untuk ditayamumkan. Kemudian dikafani dengan baik. Ya, wallahu ta'ala alam.